Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perdana Motor, kita akan lanjut lagi pembongkaran mesin Fortuner dengan kasus nggak bisa digas. Kita akan mulai pencabutan silinder head dulu. Analisa kasus mobil nggak bisa digas, kemungkinan ada klep innya atau manifold innya ada kebocoran. Like teman-teman, ini silinder head udah kita copot. Kita coba akan melakukan pengetesan dengan bensin sebelum kita bongkar. Kita coba isi dulu dengan bensin di bagian manifold in, lubang in. Coba lihat teman-teman, itu ada basah, klep basah, saya isi bensin basah semua. Dan bisa kita pastikan ini klep bagian innya bocor.